Brad, terus saya akan memainkan gitar. Brad tidak sedalam open cage, untuk vokalnya gitu kira-kira. Mas, kita kalau jadi band tajir, hancurinnya gimana caranya? Apa? Soalnya masih beda. Iyalah. Kenapa kicknya? Hah? Ini jebol. Mas, ini urusannya. Tadi? Nah, tadi gue tanya, ini urusannya gimana? Industri selau, pembendahara. Gak ada budget. Cepat laku. Enmax. Nah. Mas, masih baru mas, belum lunas. Yang lain bermain gitar, saya akan mengeluarkan sound-sound noise ala grunge 90. Siang-siang gini. Naik motor, Mas. Motor, Mas. Mateng kulit gua, Mas. Mateng, Mas. Saya jadi rumah mateng. Situ cuma 5 kilo, Mas. Nah, itu dia, Mas. Wih. Gile. Wih, siapa? Banyak nih. Wih. Merdeka, Mas. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila. Gimana nih? Apa kabar, Bro? Aduh, semangat, Bro. Tek. Apa ini? Itu video. Kok ada iya video, Mas? Kita jig-jig-jig seenak udel gaet 4/4 3/4 atau pakai gitar gue. Kemarin open case pakai gitar studio, Mas. Gue kasih tahu gitar. Hidungnya kok merah? Feel gitarnya. Kepanasan. Kita harus mengikuti tempo nih. Brad dari Mas Ahmad Sarifuddin. Kita bakalan dapat sound yang keren banget, Mas. Oh iya. Namanya tuh Goliath. Yang lo inget dari Goliath apa? Daud, Mas. Pasti kalah sama Daud, ya? Mas. Itu apa sih, Mas? Hercules sama Goliath, Mas. Hey! Goliath sama Daud, Mas. Iya, diselepet, kalah. Oh iya. Ini, Mas. Gede dong berarti gede Goliath, nih, Mas. Ya kan? Nih, amplinya bakal menggelegar nih, Mas. Soalnya banyak kenapa-kenapa itu. Oh, gitu ya. Nanti bisa diatur-atur nih, Mas. Sampai udah ngerti tuh cara ngaturnya. Belum. Ini nanti caranya ditodong, Mas. Oh, ditodong. Biar lebih sain. Nah. Jangan lupa todong. Tunggu. Kenapa, Mas? Jangan di sini. Kenapa, Mas? Todong di speakernya dong. Di sini nih. Oh, bunyi. Oh iya. Salah, Mas. Kemarin lihat di YouTube di ampli enggak tahu ya. Oh, salah speaker. Tutorial YouTube Atta Halilintar yang sampean lihat, Mas. Asyik. Pokoknya buat di Brad. Ya, the best lah, the best, Bro. Mas Angga? Yes. Apa persiapan Anda untuk single Deep Breath ini? Yang pertama pasti nyali ya. Nyali sama harus persiapan. Uang. Oh, uang. Itu yang berat. Apalagi ada yang mau ditanyakan? Iya, apaan aja? Jadi Deep Breath ini musiknya lebih bergreget. Apa tuh yang dimaksud greget? Ini semua akan saya pakai nih, Mas. Ini ya. Ini kalau ini saya bawa dari rumah sendiri. Oh, baru iya, beli. Iya. Baru beli 2 minggu yang lalu. Nih 2 minggu yang lalu baru beli. 2 minggu yang lalu. Baru beli. Kontan lah. Ini tempo-tempo lah ya. Tempo lah. Ini baru beli. Ini sih punya studio. Ini baru beli. Itu gua pinjemin tuh. Ngesanya. Nah, ini punya Ableh. Kita baru beli. Jadi ini. Jadi kita gua mau coba ini sama ini nih, mesa ini. Gitu. Mesa ini ya. Ini mesa tapi enggak ada obi di atasnya. Oh iya, obi mesa obi dong. Obi mesa maksudnya. Itu. Iya. Apalagi bernyanyi bersama bagai itu lagi.
Jadi nanti Mas, bentar Mas. Ada band gue zaman dulu, Mas. Apa tuh? Ghetto, Mas. Ghetto. Stiletto, Mas. Stiletto. Oh iya. Mirip ternyata kita enggak sengaja ngambil font itu ya. Sebenarnya ini bagus sih. Bagus ya? Bagus. Tapi nanti mau dipakai? Enggak, ini khusus untuk orang yang badannya gede. Karena bugar. Orangnya harus bugar. Oh iya, kudu seger. Yoi. Ya, Mas ya. Harus bugar. Seger bugar. Masalah bugera gue pengen tanya deh Mas. Gue pernah ngobrol sama salah satu gitaris di temen gue kan. Kenapa sih ada bugera ada mesa bugi gitu? Kan mesa bugi ada bugera. Katanya Mas bugera tuh ikut-ikutin mesa bugi. KW2 nya mesa bugi. Bener gak Mas? Benar, itu benar. Namanya jadi bugera. Oh iya iya. Gimana jadi, Mas? Mesa bugi tuh ngeluarin namanya triple rectifier. Wih. Tapi bugera dia ngeluarin tri-rect. Gak ada rectifiernya doang. Oh, iya. Gitu. Jadi kalau di mesa bugi ada rectifier-nya gitu. Tri rectifier. Kalau bugera ngeluarin tri rect. Gitu. Doi pecah kongsi bagaimana dulu? Dulu sebenarnya yang punya sama. Yang punya sama cuman ini kayaknya pernah ngutang jadi ya udah tri rect-nya dibawa. Oh, gitu. Itu sih. Doi. Pecah kongsi hobi mesah itu ya. Sekilas gitu. Nah, kalau ini Lenny. Ini punya salah satu orang Indonesia sebenarnya. Oh, siapa Mas? Lenny Marlina. Oh, kirain yang Rockin' Roll is Dead. Ini Lenny Marlina. Kalau ini tuh biasa ada di seafood. Oh, itu krep Mas. Kerang. Oh, kerang. Iya. Kerang. Gitu. Mas mau tanya dong? Ya. Gue dari lu bingung apa namanya artinya amplification Mas. Amplification. Ini kan ada nih. Crank amplification, Bray. Itu maksudnya apa sih, Mas? Sebenarnya kalau kita baca ini dari ini aja crank amplification itu buat ya gaya-gayaan aja. Kayak Red Hot California Cation. Oh, gitu. Gitu, Mas. Gue pikir amplification tuh artinya Mas, oh, bukan gitu. Jadi ampli. Nah, kalau gini pakai Cation. Jadi bisa juga ampli crank Cation. Oh gitu ya. Atau mungkin hati-hati kali Mas. Jadinya crank caution. Iya. Ini perhatian ya Mas. Perhatian Mas. Di situ kayaknya. Nah, sebenarnya dari semua ini yang paling bagus, paling nolong itu sebenarnya ini nih. Kalau enggak ada ini, bokal. Apek. Oh, iya, betul. Ini yang paling mahal. Oke. Jadi gitar itu ada sekitar 7 layer nanti ya, dan saya memainkan satu layer. Untuk vokal itu deep breath tidak sedalam open cage, jadi untuk vokalnya kayaknya gitu kira-kira, ya kan, lebih jek-jek jazz, lebih mengeluarkan suara-suara yang, kan ini lagu tentang seks, jadi mengeluarkan suara-suara yang agak apa ya, sendu, temara malam, oh itu gan ya, salah ya, agak mendayu-dayu dan kencang, ya gitulah. Nanti rencananya gitar dimainin apa? Noise, saya spesialis noise, jadi noise. Yang lain bermain gitar saya akan mengeluarkan sound noise ala grunge 90-an. Itu kira-kira yang mana nih yang mau dibikin noise? Yang ini Mas. Oh itu? Iya, Fender masa dibikin noise, nggak asoy. Terus kalau ampli mau pakai yang mana nih? Ampli saya akan memakai Lenny. Oh, kenapa alasannya pakai Lenny? Karena so many tears I cry. Itu Lenny Kravitz. So much iya. Oh gitu. Iya, jadi biar suara soul-nya itu bakal berasa. Kalau mic gimana? Pakai apa nih mic nih? Mic ini kita pakai Shure Gold. Ya, edisinya si siapa? Chris Dayanti. Oh gitu. Jadi biar suaranya itu akan lebih clean, my friend. Guys, guys, lu tau nggak? Ayu Ting Ting rekaman di sini nggak? Itu bekas mulut Ayu Ting Ting. Berasanya sih terakhir kayaknya band metal ya di sini ya. Terakhir tengik gitu Mas. Ini dulu ada drummer. Namanya Gambut, pernah kenal Gambut? Itu drummer saya, oh, Mas. Drummer. Beda ya, beda. Drummer sampean juga, Mas, dulu waktu SMA. Oh, iya. Gitu ya. Dia apa kabar ya, Mas? Enggak tahu, katanya pernah di sini sih. Pernah. Kan dia main drum, Mas. Oh, iya ya. Iya, dia main drum ya. Oh, gitu. Ada lagi pesan-pesan? Rock. Oh, rock ya.
Terus kalau AC gimana AC? AC? AC nanti kalau saya biasa ngetek vokal itu AC saya matikan. Saya matiin. Iya, karena itu berpengaruh di sini ya, kalau kalau sudah umur ya biasanya. Lampu tetap nyala tapi kan? Lampu tetap redup. Oh, redup ya. Sama biar... seperti settingan open cage lah. Oh, gitu. AC dimatikan, lampu redup. Oke, tapi mic tetap nyala ya? Mic nyala kalau mic nyala ya. Tapi jangan sampai ada kejadian mati lampu yang berjam-jam lagi gitu tuh. Iya enggak? Ya, nanti sayang ya. Iya. Duit mah. Ini buat studio gimana pembayaran? Pembayaran sudah aman ya. Kita saya udah apa? saya sudah lepas, tinggal sampean-sampean ini yang masih baru 100.000, sampean baru 300.000. Kita nyewa berapa shift di studio ini rencana nih buat 8, lagu 8 Deep Breath? 8 shift. 8 shift ya. Iya, kita perfeksionis ya jadinya. Kita tuh cuma satu shift itu enggak mungkin dapat. Enggak, sorry. Okay. Itu tadi nyebut gue paling kecil cuma 100.000. 100.000. Nggak, cuma lu pikir biar, lu mungkin ada utang beneran apa gitu sama gue selama ini. Tai ya. Udah bilang 100.000 monyet. Lah iya 100.000 lu gila. Lu masih ada utang bro. Utang apa? Tempo lah? Hari makan Pizza Hut lu minjem 400.000 sama gue. Anjing kapan makan pizza tuh, kita makan. Gue selalu terzolimi sama dia. The record aja, the record kalau ini mas. Enggak mas. Tempo-tempo ya mas ya. Gitar yang ini hati-hati jatuh. Oh iya, belum bayar. Nah, ini tadi gue ngaku gitar gue. Hmm? Gue siapa sih? Nggak, itu ntar di-cut aja. Oh, di-cut. Di-cut, kan? Nah, itu ada dompet tuh. What do you think? Ini lagu intro beda, tengah beda, songnya beda. Endingnya juga beda. Tapi gue bisa improvisasi aja sih tadi. Terus ada sedikit main twin pedal, yeah. Walaupun slide-slide doang, tapi aman-aman, sip, aman ya, aman. Buat bass pakai 4 senar apa 5? 6. Dipakai semua? Enggak. Jawaban lu ngawur. Kebetulan yang 2 putus jadi 4. Nah, itu saya ngeri dipegang-pegang gitu, takut jatuh belum. Oh, iya. Hah? Iya. Tapi mas Angga ini kenapa lebih ringan daripada yang itu? Iya mas, sebabnya apa ya? Sebabnya apa ya mas? Dari, kalau dari segi kayu beda. Oh. Kayu ini lebih jati, lebih mas. Bagus. Jati nih kayaknya. Ini alder. Ini sama yang dipakai sama Wasburn-nya si Nuno Betancourt. Oh. Harganya, ini alder berarti ini younger. Kalau younger. Ini younger. Ini older, ini younger. Gitu. Makanya dia lebih ringan ya? Lebih ringan. Gua pikir ini kopong mas. Bisa diadu mas, coba. Dan ini dua jenis kayu nih. Oh, gitu. Kalau dilihat, body sama necknya beda kayaknya. Beda. Oh iya tuh. Warnanya beda kan? Maksudnya ada tengah-tengah yang gini. Namanya maple. Kalau ini, nyambung. Gak ada sambungannya kan? Oh iya tuh. Oh, iya. Tapi tetap aja pegangnya hati-hati, belum pada lunas. Oh iya. Ya kan? Yo, lepas. Oke ya? Sip.